Informasi terkini Tribunnews, pasukan Ukraina telah membuat kemajuan signifikan belakangan ini dalam perang. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan melalui serangan balasan. Klaim tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Menurutnya masih terlalu dini untuk memprediksi hasil akhir perang. Apakah pasukan Ukraina akan menang atau tidak melawan Rusia? Sebagaimana diketahui sejak awal September ini, Ukraina mengklaim mencapai keberhasilan besar dalam serangan balasan kilat. Tepatnya di wilayah Kharkiv, Ukraina Timur Laut, serta keuntungan yang signifikan di wilayah Kherson, Ukraina Selatan. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina telah merebut kembali 6.000 km persegi wilayah dari Rusia bulan ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!